Alhamdulillah disetujui nanti akan kita buat uh, desa Sakarang dayu sebagai pilot project dari uh, ketahanan pangan di Kabupaten Paser uh, yang kita namakan nanti Desa Harmoni Paser Mas sesuai dengan visi dan misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita dalam acara obral saran opolan mak aktual syarat makna. Hari ini kami mengundang uh, tamu khusus. Uh, beliau adalah Dandim 0904 Tanah Karoat Bapak Letkol Wijaya Wijanarko. Ya Baik, pemirsa, uh, TMMD ini adalah salah satu bentuk kepedulian TNI pada pemerintah daerah dalam hal pem percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak lama lagi, juga TMMD di Kabupaten Pasir yang akan dilaksanakan oleh Kodim 0904, Tanah laut uh, akan dilaksanakan. Tentu kita ingat, bertanya uh, uh, bagaimana TMMD di Kabupaten Pasir, baik kita langsung saja, Pak. Ya, hmm. baik, Pak, dan... Mungkin sebelum uh, fuk, uh, apa, masuk ke materi tentang deskripsi kegiatan TMMD gitu, ya. Mungkin bisa sedikit jelaskan narasi lah Apa sih orang supaya bertanya TMMD itu apa gitu Mungkin pada ini bisa dijelaskan iya. Selamat pagi Pak Rofi eh, Terima kasih atas undangannya ke Kominfo Pasir ini Baik, pemirsa saya akan sampaikan bahwa untuk mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih maksudnya dari TMMD hmm. itu dulu kita waktu zaman Orde Baru mungkin masih ingat dengan istilah uh, AMD, AMD ya, ya. Abri amri masuk, masuk desa. desa ya saat ini sekarang istilahnya diganti namun uh, sejatinya masih sama uh, sejatinya bahwa intinya bahwa TMMD adalah kepanjangan dari tentara uh, manunggal Ma masuk desa, masuk desa. Uh, yang intinya adalah merupakan program Pembinaan teritorial hmm. yang mengedepankan uh, kerjasama lintas sektoral antara TNI, kemudian dengan pemerintah daerah, yang mengedepankan kesejahteraan rakyat dengan program-program hmm. uh, pembangunan yang ada di kabupaten, hmm. kemudian tujuannya adalah untuk lebih. Uh, Masyarakat itu lebih mencintai hmm. bangsanya, tanah airnya dengan wawasan kebangsaan. Hmm. Hmm. Kemudian juga untuk uh, lebih meningkronkan dengan uh, visi misi dari uh, kepala daerah yang hmm. ada di situ. Hmm. Hmm. Demikian. Baik pak, untuk TMND sendiri seperti apa pak uh, yang sebentar lagi akan dibuka? Uh, baik untuk TMND di Kabupaten ya. Pasir ini uh, berlangsung tiga tahun sekali. Uh, Alhamdulillah, kami sudah survei. Alhamdulillah kami mendapatkan uh, sasaran di daerah uh, Desa Kerang Dayo mm -hmm. di Kecamatan Batu Ngau. Mm -hmm. Mengapa kami pilih lokasi tersebut? Karena memang lokasi tersebut uh, kita inisiasi. Nanti kita akan proyeksikan untuk menjadikan uh, desa ketahanan panganan di Kabup mm -hmm. Kabupaten Pasir ini. Uh, saya sudah berdiskusi juga dengan bupati dan wakil bupati terpilih. Uh, Alhamdulillah disetujui, nanti akan kita buat. Di uh, Desa Kerang Dayo Dayu sebagai pilot Project dari uh, ketahanan pangan di Kabupaten Paser, uh, yang kita namakan nanti Desa Harmoni Paser Mas, sesuai dengan visi dan misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi nanti akan uh, desa, apa, akan kita buka jalan yang menghubungkan antar uh, Sektor ekonomi ini, hmm. baik itu perkebunan, pertanian, peternakan, hmm. perikanan, itu nanti menjadi sentra ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Pasir ini. Hmm. Jadi harapannya, uh, dengan adanya pembukaan akses jalan itu, akan mempercepat proses terjadinya uh, perpindahan komoditi uh, perpindahan hmm. dari uh, sasaran tersebut ke desa ataupun kecamatan. Hmm. Demikian. mungkin saya uh, sedikit bertanya pak, itu waktu penentuan lokasi itu, itu timnya dari kodim atau itu ada uh, semacam arahan dari pusat atau gimana itu pak waktu penentuan ya, lokasi? Iya itu kebetulan itu? kami sebelum memasuki TMMd, jadi satu tahun sebelum pelaksanaan hmm. TMMd, hmm. saya menginstruksikan kepada Suruh dan Ramil untuk hmm. mencari sasaran, sasaran di kesamatannya masing-masing, hmm. kemudian kami kumpulkan kami inventarisir kemudian kami rapat staf nah setelah kami mencoba untuk memilih untuk desa kerang dayu karena memulai, mempunyai sisi strategis yang ya di di kabupaten pasar ini mm -hmm. dalam TMMD ini kan ada program pembangunan fisik ada pembangunan non, -non fisik pak mungkin selain jalan pak eh, apalagi yang kegiatan yang bersifat fisik pembangunan fisik yang dilakukan Baik, terima dan... kasih pak rofi jadi yang menarik dari TMMD kali ini itu adanya pembangunan fisik dan ada non fisik. Hmm. Kalau pembangunan fisik mungkin sama dengan kodim-kodim yang, kodim yang lain, jadi ya. ada pembangunan jalan, kemudian gorong-gorong, hmm. pembangunan rumah layak tidak bunyi. layak huni ya layak. kan. Namun di sini ada yang membedakan. Uh, kita ada produk unggulan hmm. yaitu yang pertama kita akan mencoba menginisiasi masalah uh, ekoenzim. Yang saya nilai di sini sangat bermanfaat dan mungkin belum ada di coding- coding yang lain. Hmm. Jadi di sini adalah itu terinisiasi dari Babinsa kami yang melihat banyaknya sampah-sampah uh, organik yang tidak terolah dengan baik. Hmm. Seperti sayur-sayuran, buah-buahan, hmm. nah kami coba menggalang di sini dengan binsik pasir, kami juga ada binaan hmm. juga binsik pasir sini. Nah terus kemudian kami coba untuk meramu bagaimana caranya biar ini bisa bermanfaat bagi bagi masyarakat. Ini juga nanti akan uh, dapat digunakan untuk pembuatan hand sanitizer, kemudian hmm. air ini juga bisa dibuat untuk mandi dan sebagainya hmm. untuk membunuh kuman-kuman. Hmm. Kemudian bagian atasnya difermentasi itu hmm. nanti kan semacam kayak selaput gitu. Hmm. Itu nanti bisa dipakai untuk bahan baku untuk facial dan sebagainya. Itu nanti bisa didaur ulang lagi untuk bisa bermanfaat di sekitar hmm. uh, desa Kerang Dayu dulu, nanti baru kita sebagai pilot project pilot untuk kita pilot kembangkan, kita kembangkan di Kabupaten Pasir. Ini. Itu sudah melihat pak, prosesnya seperti apa? Gitu sudah ya. sudah melihat ya. sudah kami coba kemarin kami sudah minta hmm. ruangan khusus hmm. di uh, kantor desa, hmm. nanti akan coba nanti pada saat pembukaan TMD tanggal hmm. 15. Uh, nanti akan kami jelaskan dengan Bapak Bupati, kemudian dengan para hadirin yang ada nanti di situ. Jadi itu salah satu inovasi, Pak ya? Iya betul. Itu dari ide dari maksudnya dari di bawah pintar itu ya dari mereka... Babinsa kami. Uh -huh. ya. Jadi itu kayak semacam uh, lingkungan, Pak ya? Dari lingkungan betul. Uh, uh -huh. Jadi kita melihat uh, kearifan lokal kearifan apa lokal. yang ada di situ itu uh -huh. yang kita kembangkan. Uh -huh. Kemudian juga. Kenapa kami memilih daerah itu ada beberapa di desa Dayo ada beberapa juga daerah hmm. yang uh, masih buta aksara. Buta aksara. Jadi gitu, kami coba uh, mengkombinasikan <tuh> program TMMD agar kami juga hmm. bisa masuk ke situ kemudian kami coba untuk bisa mengajar untuk mengentaskan buta aksara yang ada di situ. Kalau yang tadi itu Pak itu besar kak biayanya pak untuk tadi ekolo, apa? eko apa ekoenzim ekoenzim sangat murah sekali pak itu kan mm -hmm. bahan bakunya cuma air dengan gula merah kemudian mm -hmm. kita masukkan ke dalam apa mm -hmm. eh, semacam ember atau mungkin bekas cat itu kan mm -hmm. ada ember itu mm -hmm. nanti kita fermentasi kemudian sudah kita bisa produksi nanti akan eh, kami jelaskan mm -hmm. di pada saat saatkan TMD ya, ya. ya. ini Betul. mungkin salah satu inovasi ya pak ya, produk unggulan kami unggulan salah satu kalau ya. kayak jalan segala macam kan sudah sudah, sudah sudah biasa, sudah, sudah ya, biasa ya, ya ini para yang lain juga berbuat yang sama <laughs> <mungkin>. <laughs> akan maksimal baik pada mungkin uh, itu yang fisik pada dim yang non fisik <coughs> apa saja ya, ya untuk non fisik antemian. kami ada beberapa uh, penyuluhan mm -mm. seperti wawasan kebangsaan mm. kemudian masalah uh, penyuluhan tentang HIV AIDS dan mm -mm. sebagainya kemudian masalah Tanting, iya mm -hmm. kan, masalah kemudian ada rekrutmen uh, menjadi TNI, TNI. Mm -hmm. kemudian masalah uh, yang sekarang berkembang, sekarang masalah mm -hmm. COVID-19. Mm -hmm. Jadi nanti kami mencoba untuk uh, bekerja sama dengan SKPD yang ada di Kabupaten Pasir ini. Untuk sama-sama juga, ayo ini mumpung mm -hmm. ada TMD mm -hmm. yang mm -hmm. pengerahannya masyarakat cukup besar, mm -hmm. sekali, habis bekerja, mm -hmm. kita uh, adakan penyuluhan atau sosialisasi agar masyarakat juga paham hmm. tentang beberapa hal yang mungkin penting disampaikan kepada seluruh masyarakat. Baik, pak Dandim, kalau kita melihat uh, penelitian para ahli bahwa sat salah satu keunggulan TMD itu murah, murah, artinya proyeknya ada gitu. Iya betul, pak. Dan sangat membantu pemerintah daerah itu. Iya. Kenapa tidak tiap tahun aja, pak? Iya, <laughs> <laughs> ya. ya. Kebetulan ini program dari atas karena hmm. ini adalah merupakan operasi bakti TNI. Hmm. Biasanya ini per tiga tahun karena sudah ada jadwal dari Mabes TNI. Hmm. Sebenarnya kalau kita buat uh, per tahun bisa Pak, tapi hmm. tapi judulnya nanti hmm. bukan operasi bakti TNI, Begitu. namun karya bakti. Karya bakti. Kami siap untuk hmm. membantu pemerintah daerah hmm. apabila nanti mungkin menyelaraskan dengan hmm. program dari Bupati dan Wakil Bupati, hmm. misalkan pembukaan jalan hmm. nanti kita Uh, buka di segmen itu dan sebagainya. Mm -mm. Kenapa yang tadi disampaikan tadi Mas Rofi kenapa bisa murah? Mm -mm. Karena kami uh, manunggal dengan rakyat. Mm -mm. Jadi rata-rata yang kami yang bekerja di situ, yang pertama juga dapat bantuan dari tenaga dari masyarakat. Kemudian rata-rata mm -mm. masyarakat uh, menghibahkan tanah mm -mm. yang dilewati jalan mm -mm. itu dengan tidak mengganti rugi. Mm -mm. Itu adalah Uh, contoh kerjasama atau kemanunggalan ini dengan rakyat. Kemudian, kemudian Pak, kemudian, Pak uh, sekarang kan dengan istilahnya kondisi bangsa kita kan, bagaimana wawasan kebangsaan mm -hmm. sudah terkikis, Ya, Terlambat. Betul. Nah mungkin ada penekanan dari DMD untuk kegiatan yang non fisiknya, tuh? Ya betul Pak, karena kemarin <coughs> uh, pada saat pembukaan perata MMD, nah mm -hmm. ya, kebetulan kami sudah melaksanakan perata MMD karena mm -hmm. kami lihat cuaca di sini tidak menentu. Mm -hmm karena TMMD ini dibatasi waktu hanya 34 hari saja dan harapan dari komando atas selama 34 hari ini, pekerjaan fisik maupun non fisik harus selesai 100% untuk itu kami tarik mundur dua minggu ke belakang agar kami bisa menyesuaikan dengan cuaca kan kita tahu cuaca di sini kadang-kadang hujan kadang-kadang panas kalau pengerjaan jalan apalagi pembukaan jalan musuh terbesarnya adalah di cuaca kalau begitu hujan tidak bisa kerja sama sekali oleh karena itu pada saat pembukaan TMMD eh, pra TMMD dari masyarakat banyak yang memberikan masukan kepada saya tolong Pak Dandim anak-anak kami saat ini masih apa tentang Pancasila kemudian P4 apalagi pejabat-pejabat negara sekarang tidak tahu sama sekali untuk Oke. itu kami coba nanti pada saat eh, TMMD nanti kami hmm. coba juga mengumpulkan generasi muda nah. mungkin Sekaligus nanti olahraga bersama nanti mm -hmm. kita akan sampaikan juga tentang wawasan kebangsaan mm -hmm. itu sendiri bagaimana sejarah kemudian mm -hmm. bagaimana cara kita untuk lebih mencintai mm -hmm. uh, bangsa ini mm -hmm. bagaimana kita akan mencintai kalau kita tidak mengenal apa mm -hmm. uh, Pancasila kemudian PM4 dan sebagainya apalagi sekarang uh, sekolah dengan menggunakan daring mm -hmm. itu kalau kita tidak open atau tidak intens untuk hmm. memberikan pengajaran atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, saya yakin hmm. lama-lama tambah tergerus Ciar. atau tidak lupa sama sekali <laughs> dengan adanya sampai teman aja sampai lupa dia Pak. Apa teman sekelas aja karena baru kan. Iya, betul Pak. <laughs> Baik Pak, mungkin uh, pertanyaan terakhir Pak ya. Ini uh, itu tadi terkait dengan kan kelihatannya berapa tahun yang lalu itu kan Kodim ini kan memiliki prestasi, ini. Iya betul. Ini <laughs> di yang untuk yang kali ini pak kira-kira <laughs> target bapak ini? Iya, iya pak. Kebetulan saya sudah menjabat di Kabupaten Pasir ini sebagai Dandim hampir 2 tahun 4 bulan. Mm -hmm. Alhamdulillah, 2019 begitu saya menjabat Dandim sembilan nol mm -hmm. saya diberikan amanah untuk mm -hmm. mengikuti lomba Pembinaan teritorial tingkat uh, nasional, uh, uh, TNI Angkatan Darat. Uh, alhamdulillah dengan dukungan seluruh pihak, baik itu Forkopimda, uh, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat serta anggota uh, uh, Kodim 094 Tanah Grogot. Alhamdulillah kita bisa menyambut juara satu uh, jumlah tipe B Kodim uh, terbaik seluruh uh, uh, TNI Angkatan Darat. Uh, itu kegiatan itu adalah per dua tahun, mm -hmm. jadi kita sudah pernah juara untuk ini tahun ini mungkin kita tidak mewakili, mm -hmm. namun dalam kegiatan TMMD ini ada juga lomba yang diajukan di oleh TNI Angkatan Darat mm -hmm. yaitu berupa dan satgas terbaik, mm -hmm. kemudian jurnalistik terbaik dan mm -hmm. sebagainya. Mm -hmm. Jadi fokus penilaiannya adalah bukan seberapa besar hasil dari TMMD tersebut, tapi seberapa mampunya kita mm -hmm. apa dandim itu untuk bisa mengeksplorasi uh, kekuatan media mm -hmm. dalam rangka mempublis mem mm -hmm. uh, kegiatan ini agar menstimulus masyarakat mm -hmm. luas untuk mm -hmm. bisa bermanfaat bagi uh, pembangunan di Kabupaten uh, Pasir ini. Ya mudah-mudahan tercapai ya. Allah, pak nanti hidung. kami mohon doanya, mm -hmm. kami mohon uh, dukungan dari rekan-rekan mm -hmm. media, kemudian masyarakat Kabupaten Pasir untuk sama-sama Sekali lagi kita mengharumkan nama Kabupaten Pasir di kegiatan mmd ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Dandim atas waktunya bisa hadir dalam acara podcast terima kasih, kali Master ini. Dini. Dan pemirsa itu tadi apa yang disampaikan oleh bu Dandim. Semoga keinginan beliau tercapai. Dan atas perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.